Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat, sobat, dan kawan-kawan Kusuma Larang TV, kita berjumpa kembali dalam konten inspiratif yang kali ini kontennya sangat menarik, sangat luar biasa. Kita akan menyajikan tentang seseorang yang mempunyai keterbatasan fisik yaitu tunanetra, tetapi dia mampu melakukan semua kegiatan yang terkadang orang normal pun jarang melakukan. Contohnya seperti ke masjid berangkat jam 2 subuh, pulang jam 5 subuh. Terus melakukan kegiatan yang lain, contohnya mencangkul, memasak sendiri dalam kehidupannya yang hanya sebatang kara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tayangan kisah inspiratif kali ini. Terima kasih. Abdi nami Pak Engkos Kosmara, alamat Parakan Bolang, RT 3 RW 1 Desa Arjasari, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kelahiran tahun 50, adit. Dugi ke air itu terus hampir 70 tahun. Gugah bobo di mah jam 2 wengi terus ke jaman terus sholat tahajud 11 rakaat. Jadinya terus wiridan sakeperluna gitu. Dugi ka jam 3. Nah, di jam 3 ngupingkeun ceramah di radio, dugi ka jam 4. Di jam 4 langsung lungsur ke masjid. Tadi masjid ngagugahkeun anu kalurum keneh di masjid kana speaker. Terus salat sunat abdi didinya ngantosan adzan subuh. Pas dugi ka waktosna adzan subuh, abdi adzan subuh gitu. Terus saya sholat berjamaah sadayana. Wih, saya tidak jamaah gitu. Anjing-anjing itu aktivitas biasana itu, wih di masjid deh. Lahir cahit sateko, kenguut. Terus nyanyu, terus nyawa, biasa banyak gitu, ditedak gitu. Di bumi nyalira, tiada nu ngawar rencangan. Biasa masak ku nyalira, nedak ku nyalira, nyisihan ku nyalira, terus nyisihan langsung di licinan ku nyalira. Istri ngantunkan tahun 2012 tanggal 3 bulan 2 ngantunkan dugi kayana terus hampir 11 tahun punya 8 tahun. Bapak tegaduh tuangan, ada kendala, itu ada susah, kasih susah nanti. Bumi tegaduh pisan tuangan mah, kan teralami gitu kita. Syukur saat dua dinten paling oke, ayah deh milik gitu, rezeki bapak.
nampi ayah mesti upami ayah nu hoyong dipesel di dia sok ayah sumping ya insyaallah di pidamal gitu ngan tara ya tara minang tara unggal dinten gitu sa ayah saminggu ayah dua kali atau tilu kali saminggu gitu. Bapak mah tegaduh, ayo berangkali asli mangan gaduh, putra kawalon, tilu, anu hiji di Pasir Malang Lewakwangi, anu kadua di Cisalak, anu katilu jangkus di Haudjajar, eta bungsuna. Ngawitan kajentang sama tahun 75, kawit nama jadi saca bareuh kitu beureum. Dugi ka sataun eta tahun 77 mah tilu iliran ka Cicano ge. Nanti aya operasieun upami tos di rumah sakit Cicano langsung pasien ranong 2 bulan 3 bulan damang keterap deui terus damang deui keterap deui kitu jeung kitu sa duka tahun 80. Pas tahun 80 mah terus remeng-remeng weh tahun 80-an masih tapi biasa bapak itu pakai itu kene tahun 80-an mun tahun 81 tak apa-apa harus tinggal pisah saya di dinten tergaduh kacawakan naon-naon bapak mengen iwati ah naon kan saya gitu weh nu pembiaya itu mah nu ayah musilan gitu lah ngayam di pesulan di katara gaduh ka cabakan kapungkur mah kantos ngebon dugi tahun ngawisan ngebon di tahun 88 apa teh ngebon dugi ka tahun 2008 misalnya ngebon apa 2008 teh gitu dia ada pas kunyalira ada pun bojo teh damang ya setruk teh damang cuma lah kebun ngebon. Ngebon oge saris kebun pribadi tapi kebun tanah pemerintah gitu. Sobat Kusuma Larang TV, ayeuna abdi nuju mayunan salah sawios tatangina pangkos nya eta Akandi. Panginten anjeuna salah sahiji jalmi anu uninga kumaha kahirupan sadidinten pangkos. Aa abdi ti Kusuma Larang TV di Selasa Wios channel YouTube abdi ana nuju ngaliput pangkos ya panginten aa Selasa Wios tatangina uninga kumaha kahirupan sa di dinten pangkos nah saena aa uningakeun supaya sobat Kusuma Larang TV uninga sadayana mohon pangkos manya teu ninggal gitu sa di dintenna sahari-harina mah nya aya ti payun mah ka kebon gitu. Ayo nama terus tergaduh garapannya saya di dintenamnya di bumi gitu ayo nama kadang-kadang sehari-hari ini ayah sekmijit gitu dengan nusanes gitu nusuk ayam ke bumi gitu mesilnya nusanes itu tadi tarip tuh mesil ante saridona itu di kuman masih anak-anak gitu saridona terus ngadang rumah pangkos teh ahli ibadah ahli masjid nah itu teh leras atau anapi ngan saukur cariosan tetang mohon laras pisan eta mah jadi setiap wengi teh gugana tamu dua teh terus salat tahajud tabu opat ka masjid ngawartosan ka warga-warga gitu kepungkur kantos ngebon kantosnya ikhtiar gitu nya sanaos kaaya anak itu eta oge laras mohon laras kitu eta ge jadi kumanya tiasalah ka ye ka kebon gitu tiap hari teh lantaran tos ayeuna mah sareda sepuh karena penata aja jadi ayah di bumi gitu. Pami kanggo nyukupan kahirupan sa di dinten pangkos eta ti mana sareng tina naon ta? Nya sok katanya ngaku ami sok anu di nya di warga-warga anu masihan gitu ka pangkos teh. Kadang-kadang sok aya bantosan gitu ieu teh bantosannya di warga-warga lah rieun teh. Kapan pangkos teh gaduh penghasilan gitu. Penghasilannya panginten tina masihan warga tina meuseul panginten nya aya
mohon gitu sok iya sana harus jadi tarif oke. Sobat Kusuma Larang TV mangga ka sobat-sobat sadayana bilih aya nu priyogi dipeuseul para regel atawa napi kumahanya salira mangga sumpingan wae pangkos bilih aya nu bade nyisihkeun sebagian rezekina oge mangga diantos di dieu insyaallah jantan ladang ibadah kanggo urang sadayana amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tayangan kisah inspiratif kali ini telah selesai kami sajikan. Terima kasih buat sahabat Kusuma Larang TV semua yang telah menonton dari awal sampai akhir cerita ini. Semoga yang telah komen, like, subscribe mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah inspiratif kali ini membuat kita lebih bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani. Tetap di channel Kusuma Larang TV dan saksikan episode-episode yang akan kami sajikan ke depannya tentang kisah inspiratif dan mungkin ada selingan tentang kisah misteri yang akan kami sajikan. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.